Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai rahasia ke-21 atau yang terakhir dari 21 prinsip sederhana para sultan untuk mencapai kesuksesan finansial, yakni melalui tes ketahanan yang dapat diaplikasikan oleh siapa saja. Andi adalah anak dari keluarga sederhana dan tumbuh besar di lingkungan yang kurang mendukung. Tetapi Andi memiliki tekad dan ambisi yang besar untuk meraih kesuksesan. Namun, Andi sering merasa putus asa ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan dalam meraih mimpinya. Ia pernah berpikir untuk menyerah dan menganggap bahwa dirinya tidak cukup berbakat untuk mencapai sukses seperti orang-orang lain yang lebih beruntung. Namun, ketika Andi membaca kutipan dari Calvin Coolidge, ia menyadari bahwa bakat bukanlah segalanya. Tidak ada yang lebih umum dari orang yang berbakat namun gagal meraih sukses. Dan tidak ada yang lebih penting daripada ketekunan dan tekad untuk meraih tujuan. Andi menyadari bahwa ia harus mengatur pikirannya untuk menjadi lebih tekun dalam meraih mimpinya, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan kekecewaan yang tak terduga. Ia mulai memprogram pikirannya untuk selalu bertahan, bahkan ketika ia menghadapi krisis yang sangat sulit. Tentu saja, hidup tidak selalu mudah. Andi menyadari bahwa ia akan diuji setiap saat. Tapi ketika ia berhasil melewati setiap ujian tersebut dengan tekad dan ketekunan, ia merasa semakin kuat dan yakin bahwa ia bisa meraih apapun yang diinginkannya. Andi tahu bahwa ia tidak bisa mengontrol situasi yang terjadi di sekitarnya. Namun, ia bisa mengontrol bagaimana ia merespons kesulitan dan kegagalan. Setiap kali ia merespons dengan positif dan konstruktif, ia menjadi semakin kuat dan mampu menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Andi pun bertekad untuk terus berjuang dan menjadi pribadi yang tak terhentikan. Seperti kekuatan alam, ia akan terus melaju menuju mimpinya dan tak pernah menyerah pada kesulitan apapun yang ia hadapi. Dia akan terus bertahan dan terus berjuang, sampai ia meraih kesuksesan yang diimpikannya. Dan di suatu hari nanti, ketika ia melihat ke belakang, Andi akan merasa bangga dan senang atas semua hal yang telah ia capai. Semua itu berkat tekad dan ketekunan yang ia miliki, yang membuatnya melewati tes ketahanan yang diuji dalam kehidupannya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan mencapai kesuksesan finansial yang kita impikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video inspiratif lainnya.